Harga bekasnya murah banget, Honda CR-V Gen 3 masih jadi favorit pecinta otomotif. Honda CR-V sudah menjadi salah satu SUV terfavorit di Indonesia. Mobil ini menawarkan kenyamanan dan tampilan yang gagah untuk para pengendaranya. Tidak heran jika mobil yang pertama kali diluncurkan pada 2007 ini masih ramai diburu, baik dalam kondisi baru dan bekas. Pesaing langsung Nissan X-Trail T31 ini juga punya julukan sebagai kura-kura karena bodinya. Atap mobil ini didesain melandai pada bagian belakang, jendela mobil ini mengerucut pada baris ketiga membuatnya mirip dengan cangkang kura-kura. Jumpa lagi sahabat Car 2, suatu kehormatan bisa menemani kalian semua. Semoga semua sehat selalu, ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe, like dan tinggalkan komentar dan saran agar kami terus bersemangat. Stay tune! Interior mobil ini memberikan kesan mewah dengan jok yang sudah dilapis kulit dan interior yang berwarna beige. Mobil ini memiliki kapasitas hingga 5 orang penumpang serta memiliki kapasitas bagasi yang besar, sehingga cocok untuk dipakai berpergian. Fitur hiburan pada Honda CR-V Gen 3 ini juga sudah cukup lengkap dengan adanya self-illuminating pada panel instrumen, AC digital, sistem audio double din, dan remote untuk mengatur sistem audio. Di Indonesia, Honda CR-V Gen 3 memiliki dua varian mesin, yaitu 2000 cm3, mesin berkode R20AI VTECSOHC yang menghasilkan tenaga sebesar 147 tenaga kuda dan torsi 197 Nm. Sedangkan untuk mesin berkapasitas 2400 cm3 K24ZI VTECDOHC yang menghasilkan tenaga 170 tenaga kuda dan torsi mencapai 217 Nm. Mesin ini cukup bertenaga untuk mobil ukuran SUV sedang seperti CR-V, dan menawarkan akselerasi yang cukup halus dan responsif. Mesin ini juga cukup efisien dalam penggunaan bahan bakar. Honda CR-V Gen 3 ini sudah memiliki harga pasar yang sudah cukup terjangkau saat ini, berada di kisaran Rp100.000 minus Rp150.000 tergantung dengan kondisi dan jarak tempuh mobil.